untuk latihan sendiri bisa dikombinasi dengan pemberian obat-obatan, juga bisa dikombinasi dengan pemberian modalitas yang ada di bagian rehabilitasi medik. Modalitas sendiri yang biasa kita pakai adalah biasanya untuk nyeri-nyeri itu seperti TENS atau ultrasound atau MWD. Semua itu mempunyai fungsi masing-masing, dan semua yang tadi alat yang saya sebutkan adalah membantu untuk mengurangi nyeri, mengurangi ketegangan otot, dan menghilangkan inflamasi, sehingga nyeri dan inflamasi pada pasien itu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan nyeri pinggang akan berkurang. Yang saya ingin tekankan pada pasien-pasien dengan nyeri pinggang adalah manfaat dari exercise sendiri itu sangat penting. Sekitar 70% exercise itu memegang peran yang sangat penting dalam hal membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi nyeri pada pasien dengan nyeri pinggang.